gak lucu ya kalah sama Lord ya guys ya. Jabret. God bintang 2 langsung hilang guys ya. Ya. Jabret. Udah mantap satu baris hilang guys. Aduh, gak berasa ini Selena-Selena apaan ya guys ya. Penuh lagi guys. Jebret hilang sekalian nih. Wah. Hilang sama panggung-panggungnya ya guys ya. Yes. Ya, kali ini nggak usah pakai hyper yang mahal-mahal ya guys ya. Mainan Yuki skill 3-nya guys. Ini ada 1-2-2 ya. Dua ada dua yang mainan Yuki skill 3 juga ya guys ya. Mantap juga. Ada yang main Austus 2. Ria skill 3 mungkin ke ini ya. Bakal ke Selena sama Link panggung-panggung nih, mereka bakal main ke arah magic-magican kemungkinan besar ya guys ya. Ini menurutku yang main apa namanya Yuki 3 yang satu ini udah pasti ke Wanwan, yang satu mungkin lanjut ke Layla atau ke Ruby mungkin ya guys ya. Oke, ini aku bakal hyperin hero murah aja, Vale mungkin boleh ya guys ya. Oke, mantap juga guys. Lawannya kayak gini ya guys ya. Ini cocok aja kalau mau main hyper Vale ya guys ya. Oke, kalem ya guys ya. Ini aku sesuaiin sama itemnya juga ya. Kayaknya tetap purify ya. Kayaknya ada yang bakal bikin Luoyi panggung ya guys ya. Oke, boleh-boleh ini bisa masuk dulu ya. Purify terbaik guys ya, karena kayaknya ada yang bakal main Luoyi panggung ya. Ini aku males banget kalau dibikin nggak bisa gerak ya guys ya. Sebenarnya sih main Vale paling enak pakai flicker ya guys ya. Ini kalau nggak punya, nggak pakai flicker, nanti harus dapat rune yang penambahan mana guys. Ini orang mainnya ngalah-ngalah guys, karena main Luoyi panggung emang butuh item penting ya guys ya. Ya orang ini konsepnya agak bener ya guys ya. Dia mainnya ngalah-ngalah dulu guys buat nyari item biar dia bisa pick item pertama-pertama ya guys ya. Ini sebenarnya aku harus main ngalah-ngalah juga nih, cuma udah tanggung guys ya. Oke, kalau kayak gini bisa masuk Odet juga boleh ya guys ya. Nah, kayak gini aja dulu guys buat mancing magic kristalnya ya guys ya. Oke, ini kemarin ada yang komentar ya, bisa bantai-bantai ya karena lawannya nggak ketemu Wanwan, apalagi Wanwan Yuki 3 kayak gitu ya guys ya. Emang bener, menurutku juga emang Wanwan Yuki 3 itu kuat banget ya guys ya. Tapi ya guys ya, tetap ada counternya ya guys ya. Ini counternya juga sepele banget guys. Wanwan Yuki 3 itu sebenarnya kalah sama Vale guys. Dia hero harga 3 kalah sama hero harga 1 sebenarnya ya guys ya. Oke, ini dapat Astro, make Astro aja ini paling ya guys ya. Ini besok di updatean terbaru Astro di nerf lagi ya guys ya. Oke, kayak gini aja guys. Pelan-pelan sambil ngumpulin stacknya Vale ya guys ya. Oke, ini harapannya menang lagi guys ya, udah tanggung ya. Kalau menang ini dua-duanya jual ya, buat interest di 20 guys ya. Semoga di sini menang harapannya ya guys ya. Lumayan nih, mistik-mistik kan ya buat nambah stacknya juga ya.
Ya, kalau nggak punya purify ribet nih ketemu yang kayak gini-gini ya. Kalah pula guys. Kemana ya? Apakah masih kebagian item guys? Oke, konsentrat ya, lumayan ya guys ya. Oke, stok masih 15, aman ya guys ya. Ini kalau Karina mau dikumpulin juga nggak apa-apa buat korban nanti guys ya. Cuman aku masih fokus di Vale aja dulu guys ya. Kalau Vale udah bintang 3 boleh ngumpulin korbannya nanti ya guys ya. Oke, ketemu Ria, mainnya one-one natur guys. Mantap jiwa ya guys ya. Oke, ini agak lain guys ya, one-one natur guys ya. Aku pernah bikin kayak gini sih, cuma nggak aku kontenin guys. Susah buat posisi pertama ya. Ya buat 4 besar masih bisa sih, tapi buat posisi pertama susah guys. Tahu kenapa kesalahannya di mana aku nggak ngerti guys ya. Cuma rasanya sayang aja kalau one-one dibikin natur guys, menurutku sih kayak gitu ya. Oke, oke, mantap jiwa ya. Vale mas, stoknya masih 14, cuma butuh satu lagi. Dan ini aku tahan interest di 20 aja dulu guys ya. Habis ini runnya aku butuh rune penambahan mana ya guys ya. Makin banyak apa rune penambahan mana makin bagus nih buat Vale guys ya. Karena lawannya one-one nih. Kalau lawannya bukan one-one, aman aja harusnya, nggak harus pakai rune penambahan mana ya guys ya. Oke, sebenarnya pengennya menang sih, mainnya menang-menang ya guys ya, jangan main ngalah-ngalah ya. Oke, kalem aja guys, ini pelan-pelan masih sambil ngumpulin setaknya dulu guys. Kalau setak belum sampai 10 masih kayak gini mah masih cemen guys ya, palenya ya. Oke, boleh-boleh guys. Udah bintang 3 ya guys ya. Ini jangan sampai korbannya hero astro lagi guys. Nanti nanti jadi masuk di korbannya astronya ya guys ya. Oke, steady grow bagus banget ini guys ya. Bagus sekali ini guys. Buat yang main hero-hero murah kayak gini ya guys ya. Oke, dikasih winter boleh-boleh ya. Ini item bloodwing bagusnya sebenarnya bukan konsentrat guys ya. Ini kalau ada bloodwing nanti ambil bloodwing aja guys ya. Oke, ini aku bakal ngerol puas-puas guys buat ini ya, buat bintang 3 in korbannya ya. Martis sama Karina boleh yang udah banyak guys ya. Ah, ini steady grow ini buat solusi juga ya guys ya, buat kalian main hyper-hyper murah kayak gini guys. Karena dapat penambahan gold lumayan ya guys ya. Cuma jarang sih kayaknya, jarang yang pakai guys ya. Mungkin jarang yang tahu juga ya guys ya. Setelah kalian nonton ini nanti kalian jadi tahu guys. Jebret. Hey, belum ada rasa ya. Tak baru 7 ya guys ya.
3 ini panggungnya wan-wan juga, wan-wan lain termata jiwa ya. Kali ini lawannya wan-wan semua ya guys ya. Sama-sama ada winternya bang. Gak rata ya guys ya. Gak ada damage-nya, itu cuma pakai winter flicker sama golden staff. Apa ya guys ya. Oke, lumayan ya guys ya, dapat penambahan gold terus dari rune-nya guys ya. Oke, kalem guys. Ini habis ini dapat penambahan gold juga dari rune-nya ya. Bisa buat naik level, kayaknya mending naik level aja ke level 6 guys. Karina kurang satu masih bisa ya, bintang 3 pasti bisa. Naik level 6 bisa bintang 3-in Martis juga, aman aja guys ya. Kita bikin pat immortal ya kalau naik level ya guys ya. Oke, ketemu Austo skill 2. Udah dapat berapa clone ini orang guys. Enggak usah tengokin, biarin guys ya. Buat surprise aja nanti ya guys ya. Yang jelas dia mainnya mistik, lumayan ngebantu stack kita ya guys ya. Yo. Oke, mantap. Bisa ini kayaknya guys. Takit juga ya guys ya. Oke, udah 16 tak guys ya. Udah waktunya ke 4 immortal ini guys ya. Naik level ya. Oke, ini nggak dapat penambahan gold ya guys ya. Habis ini kayaknya dapat guys. Karena ada yang level 5 ya. Karena ada yang level 5 jadi nggak dapat penambahan gold dari rune-nya guys ya. Ini berlaku jika kapasitas paling bawah guys. Berarti ini bakal santuy aja dulu di level 6 juga nggak apa-apa ya, karena hitung-hitung combo udah jadi 4 immortal 2 mage 3 astro ya, biar dapat penambahan gold lagi, fokus bintang 3-in hero-nya ya. Odet bintang 3 juga nggak apa-apa guys. Nah ini ya, ketemu Yuki 3-1-1 itemnya hitung-hitung bagus ya guys ya, tapi dia masih bintang 1, mungkin dia bakal susah buat bintang 3 karena kali ini banyak yang mainan 1-1 ya guys ya. Oke, kali ini ada sedikit damage guys ya, karena ada golden staffnya guys. Cuma sayangnya masih bintang 1 ya guys ya. Jadi belum terlalu tebal guys. Waduh, udah mau pulang ternyata orang ini guys ya. Waduh, gagal beradu sama Wan Yuki 3 guys. Ada biji astro, ada Bloodwing. Oke, okay, Bloodwing nih. Bloodwing. Oke, okay, mantap jiwa, guys. Ini item hitung-hitung udah terbaik lah ya. Cuma kayaknya masih belum bisa lepas Unify. Oke, okay, ngumpulin Martis dulu ya, guys ya. Enggak usah buru-buru naik level. Sayang rune-nya ya, guys ya. Ini di sini di level 6 bisa bintang 3-in Martis sama ini guys ya, sama Odet. Dah kayak gini aja guys, kayaknya aman ya, aman guys, gak pakai purify kayaknya aman ya guys ya. Ketemu zombie apa bukan nih guys. Ini yang awalnya main ini ya, Luoyi guys ya, sekarang jadi Valentina panggung guys. Wah sakit sekali guys ya, Valentinanya astro serius bang. Jebret, hilang. Emang boleh sesakit ini ya guys ya. Oke, stack udah 28, sebenarnya boleh sedikit buru-buru naik level, tapi nggak usah sih, kalem aja lah ya. Sayang rune-nya guys kalau buru-buru upload ya guys ya. Kalau kayak gini kan jadi nambah terus guys. Martis, Odet bisa jadi juga ya. Martis bisa bintang 3, Odet bisa bintang 3 juga nih. Ini kenapa bisa kayak gini bang? Ini karena dapat bonus terus dari ininya ya, dari rune-nya ya. Ini kalau kalian main hyper hero-hero di bawah 3 gold enak banget pakai ini ya, steady grow, kalau enggak tick budget tuh 2
itu bagus ya, terusan elite team kalau kalian butuh tech speed ya, 30% lumayan guys ya. Cuma ini aja sih, jadi grow aja nih yang jarang yang tahu, jarang yang pakai guys ya. Yuki 3 Layla agak ngeri malah sama ini guys, agak ngeri sama Yuki 3 Layla ya, karena dia bisa kali jebret bisa hilang sama kayak Vale guys ya, jebret. Nah ya, darah masih banyak guys, jangan-jangan ini orang yang bakal sampai ke late game ya guys ya. Layla itu nggak beda sama ini ya, sama Vale guys, bisa sekali jebret hilang guys ya. Tinggal Odette bintang 3 ya, kayaknya tinggal aja ke level berikutnya nggak apa-apa guys ya, udah ada yang level 8 juga ya. Warrior Blasting ini nggak dikasih rune penambahan mana guys ya, waduh repot nih di late game-nya guys ya. Buku dong. Waduh, gak dikasih buku, guys. Gak dikasih rune penambahan mana, gak dikasih buku juga ya. Ini bakal repot di late game-nya, guys ya. Warrior Blasting paling ini, guys ya. Kayak ini sedikit nggak didukung sama Pak Muntun ya guys ya, rune nggak dikasih penambahan mana ya, item nggak dikasih buku guys, mana nanti di late game nya guys ya. Ini lawannya Wanwan yaitu rata-rata pegang golden staff semua guys, kita nggak dikasih buku, gimana ya. Oke, ketemu terobos Wanwan panggung guys, dia pegang golden staff juga ya guys ya. Mana ini guys, oke jebret hilang nih, oke mantap ya guys ya. Oke ini hilang sama panggung-panggungnya enggak, oh, udah panggungnya udah pecah dulu guys ya, jor kalau enggak ada winternya hilang langsung itu guys. Emang boleh sesakit ini ya guys ya. Ini cuma butuh penambahan mana aja guys. Oke sementara masuk Sylvana nggak apa-apa ya, nyalain Lancer dulu guys ya. Ini kayaknya astronya nggak bisa nyala 6 ya guys ya, yang penting ini aku fokus ke ini aja guys ya, fokus ke immortalnya ke 6 dulu guys ya. Karena ini hitung-hitung Valenya udah sakit guys, tak udah banyak, sayang kalau nggak dibikin 6 immortal ya guys ya. Ini udah ada yang level 8 ya, level 7 masih banyak guys. Kalau bisa kita tahan dulu di level 7 buat manfaatin rune steady grow-nya ya guys ya. Oke, ini agak ngeri guys. Ah, kayaknya butuh posisi ya. Lawan ini kayaknya butuh posisi guys ya, itu gurunya masih bintang 2, nanti kalau bintang 3. Aduh. Jebret. Aduh nggak kena gurunya guys. Jebret, aduh gak kena guys, gak sempat ya. Dikit lagi guys, payah ya guys ya, gimana hero harga 1 ya. Nah ini Sylvana gak usah bintang 2 ya, Rital juga gak usah ya, Rital gak usah bintang 2 ya guys ya. Oke habis ini Fatbox boleh-boleh ya, kalau ada biji mortal ambil aja ya, kapasitas kalau kebagian boleh-boleh ya. Ini Lancelot kalau mau ikutan bintang 3 juga nggak apa-apa guys, lumayan ya guys ya. Oke ini nggak takut ketemu lele-lelean ya guys ya. Jabret, penuh lagi guys. Jabret, ini kalau dapat Mystic Fusion enak banget ya.
banget ya. Kalau nggak Mystic Fusion power overload ya guys ya, auto bantai-bantai guys ya. Ini nggak dapat Mystic Fusion, nggak dapat power overload juga bantai-bantai, apalagi dapat itu ya. Oke, ada glowing kapasitas Gatot ya. Oke, glowing aja guys ya, buat korban lumayan ya. Okay, kurang satu kapasitas lagi Gatot bisa masuk ya guys ya. Ini sayang banget Odette-nya kurang satu nggak jadi-jadi guys. Okay, combo lainnya nyusul nanti ya, kayaknya nggak ke Astro 6, kayaknya ke 4 mage aja ya. Level 8 level 9 bisa bikin 4 mage ya, kalau nggak dapat biji-bijian nanti sesuaiin aja guys ya. Ketemu Caung yang lagi menyala, dia udah level 9 Yuki 3 wan-wan ya, dia sengaja apa dia gimana ya, main wan-wan udah level 9 aja ya, masih bintang 2 ya, tapi ya emang susah buat bintang 3 guys, karena kali ini banyak yang main wan-wan ya guys ya, darahnya tebel banget sih. Jebret, aduh kali guys ya, ini repotnya di late gamenya kayak gini guys, nggak punya penambahan mana ya guys ya. Duh, mana ini guys. Habis ini Kripron. Oke, tahan dulu aja guys ya. Kayaknya bikin 6 immortal boleh-boleh guys. Ini kalau jual-jual Odette sayang ya guys ya, kurang satu lagi buat bintang 3. Mending sabar aja dulu habis ini ya guys ya. Gak usah gatel tangannya guys ya. Udah coba kayak gini guys, pakai glowing ya. Kayaknya tetap bagusan pakai konsentrasi daripada pakai glowing guys. Kecuali astronya 6 ya, bagus pakai glowing engine ya. Aduh. Jebret. Ah, oke okay, mantap jiwa guys. Lumayan sih bisa kejebret karena glowingnya ya. Tapi kayaknya kayak gini aja guys. Semoga Kripron keluar buku, harapannya cuma itu aja guys. Kalau nggak dapat buku paling posisi ya bisa masuk 4 besar guys, bisa masuk 4 besar tapi nggak bisa posisi pertama ya, karena nggak dapat penambahan mana satupun ya, rune penambahan mana nggak dapat satupun guys. Oke, korbannya aku bakal ganti ke Vexana ya guys ya, biar Karina sedikit ngebantu di luar ya. Ini darah 12.000 lumayan, ikut hitung-hitung buat TB juga karena dia bakal langsung lompat ke depan ya guys ya. Oke, semoga yang disemogakan tersemogakan ya guys ya. Buku udah nggak usah aneh-aneh ya, buku aja guys ya. Ini kalau kalian pakai ini sampai di Lord, kalian harus lepas Yuki 3 nya ya, korbannya guys ya, kalah ntar kalian guys. Gak lucu ya, kalah sama Lord ya guys ya. Ada yang pernah ngalamin gak itu guys? Lucu ya guys ya. Dah buku udah dapat paling bener ya, ini buat korban aja berarti nggak usah pakai konsentrat ya guys ya, ini butuh-butuh nggak butuh sebenarnya konsentrat ya guys ya. Oke mantap jiwa guys, dah positif menang ini guys ya. Oke kita mau terus 2 gold masih bintang 2 ya. Ini main Austus 2 harus fast hit guys. Jabret. 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 God bintang 2 langsung hilang guys ya. Duh bentar lagi pulang orang ini guys.
Ini positif posisi pertama guys ya. Sambil ngumpulin mage ini kayaknya aku ke arahnya ke 4 mage aja ya. Karena aku lepas konsentrat energi, jadi arahnya mending ke 4 mage guys. Ke 6 astro juga masih terlalu panjang ya guys ya, masih butuh satu kristal ya kalau mau bikin 6 astro ya guys ya. Masuk 2 hero butuh satu kristal astro guys. Oke, kayak gini aja ya, paling deket 4 mage aja ya, aman aja nih. Paling berat itu aja kayaknya siapa namanya, Layla Yuki 3 ya, itu kurang lebih sama. Ketemu ini ya? Oh bukan, bukan ini guys. Oke, ayo busanya dulu. Oke, mantap jiwa ya, sekali skill hilang ya guys ya. Ya jebret, kurah, mantap, satu baris hilang guys. Aduh, nggak berasa ini Selena. Selena apaan ya guys ya, jebret. Kill kebayangan satu kali hit hilang guys. Paling bener nabung lagi nih guys ya, habis ini kalau bisa dapat kapasitas, kalau enggak biji-bijian ya. Ini kalau dapat biji astro ke 6 astro kayaknya udah enggak cukup ya, udah pada catred musuhnya ya. Oke, paling deket 4 mage aja, jadi harapannya habis ini kapasitas, kalau enggak biji mage, kalau enggak biji immortal ya, bisa lepas siapa. Oke, gampang nanti guys. Oke, ketemu Gord panggung ya, bolak-balik dia panggungnya ganti-ganti ya guys ya. Ini kalau aku mending Lunok panggung guys daripada Gord panggung ya guys ya. Aduh, sakit sekali bang. Oke, penuh lagi guys, jebret, hilang sekalian nih. Wah, hilang sama panggung-panggungnya ya guys ya, kalian sama orangnya juga guys. Oke, oke, okay, mantap ya guys ya. Ayolah, jangan diambil dong. Oke, okay, mantap. Jadi ya, jadi ya guys ya, 4 mage cukup guys. Aduh, goldnya belum cukup ya guys ya. Ini sih kalau kalah nggak mungkin sampai 25 ya, paling nggak masih ada satu round lagi ya, berarti bisa guys. Kalau ini kalah masih ada satu round lagi, berarti bisa habis itu menang ya guys ya. Ini aku ngerinya sama ini aja nih, akhirnya sampai ke late game juga ya, Layla Yuki 3 nya guys ya. Ini Layla Yuki 3 itu kurang lebih nggak beda sama ini ya, sama Vale ya guys ya, ada jebret hilang kayak gitunya guys. Ketemu ya. Oke, ketemu guys, coba ya. Oke, ini agak susah karena dia pakai flicker ya guys ya. Yo, jebret, duar. Ah, aduh, tengah lagi guys, kita ini sih hilang dua-duanya guys. Oh, skillnya lama tapi basic attack-nya sakit juga ya guys ya. Oke, ini oke, menang juga guys. Oke, masih ada satu round lagi, mantap ya, enggak double kill ya guys ya. Oke, bisa bikin 4 mage, kalau udah 4 mage kayak gini mah udah pede guys, udah pasti menang ini ya guys ya. Valentina pula guys, dah siapa aja lah, asal buat pelengkap aja ya, asal biar nyala keempat mage aja ya. Oke, last round, udah pasti win ini guys. Sayangnya nggak ketemu Wanwan Yuki 3 sampai ke late game ya guys ya, malah ketemunya Layla Yuki 3 guys ya. Ah, dikit lagi bang, yuk jebret. Wah, hilang langsung guys.
aman aja ya guys ya. Kayak kalau ini udah teruji guys, aku udah bolak-balik ketemu ya pakai combo ini. Buat ketemu Wanwan Yuki 3 yang udah jadi, masih menang valenya guys, masih menang valenya ya. Yang penting yang penting immortalnya 6 guys, itu masih menang valenya ya, bukan Wanwan Yuki 3 ya guys ya. Apalagi ketemu Layla Yuki 3 agak ngeri juga sebenarnya aku guys, karena dia ya kayak gitu, kurang lebih sama, ada jebret hilang, jebret langsung 3 orang 4 orang bisa langsung hilang guys ya. Oke, menurut kalian gimana guys? Kuat banget ya hero harga 1 Vale Yuki 3 ya, dipakein Yuki 3 pengorbanan jadi bisa auto bantai-bantai ya guys ya. Konsepnya kalau kalian main Vale Yuki 3 kayak gini, buat bintang 3 kemungkinan besar gampang ya, karena itu kan jarang bertabrak ya guys ya. Terusan korbannya menurutku harus dari ini sih, dari hero-hero immortal, kalau enggak kalian komboin ke guardian juga enggak apa-apa ya guys ya. Yang penting konsepnya bikin 6 immortal itu bakal kuat banget valenya guys. Terus item yang kalian dapat sebisa mungkin item magic buat korbannya ya guys ya. Ini secara power, hero power ya, kalah jauh guys ya yang mainan Layla Yuki 3, dia hampir 200 sudah 199, punya aku cuma 143 aja guys, tapi tetap masih bisa bantai-bantai ya guys ya. Kenapa tetap bisa bantai-bantai? Karena ini immortal guys. Oke teman-teman ya, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak, requestan yang belum dibuat aku buat di video berikutnya ya guys ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya guys.